Akhir abad 17, Mariduran dibawa ke hadapan para penguasa untuk diadili dengan tuduhan menganut ajaran sesat Huguenot. Ia gadis berusia 14 tahun dan hanya diminta untuk berkata "Je abjure," menyangkali. Huguenot adalah aliran Kristen Protestan di Perancis dalam abad 16. Iman kepada rahmat Tuhan telah memberikan kekuatan Mariduran bersama dengan 30 teman Huguenotnya dan selama 38 tahun untuk menulis resistes, bertahan di tembok menara tempat mereka dikurung. Kemampuan untuk bertahan tanpa kecewa di suatu tempat dan dalam waktu yang tidak direncanakan hanya dapat dihasilkan dari kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.